Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini ada unggahan nih dari update terbaru ya, Best Female of the Year 2023. Ada Una Lesti Kejora, ada Putri, ada Ayu Ting Ting, dan ada Prilly Latuconsina. Wah, kita dukung Una Lesti Kejora ya, biar Una Lesti bisa menjadi pemenang di Best Female of the Year 2023. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya nih, Happy Monseri Leslar yang ke-39 bulan. Tepat pada tanggal 24 Oktober 2023, Lesti dan Rizky Billar banjir doa dari para fans dan para sahabat serta dari keluarga ya. Langsung ada komentar nih pada sahabat, ada akun Fatihnya Leslar, amin. Ngomong-ngomong, lagunya Una Lesti Kejora ternyata banyak banget yang menggunakan ya, soundnya maksudnya. Ternyata kemarin juga lagu Una Lesti Kejora ini belum rilis, tapi banyak banget yang menggunakan sound lagu baru Lesti. Wow, keren ya. Untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar sama Waterus ya, pokoknya jadikan semua ujian dan rintangan dalam kehidupan rumah tangga itu kerikil-kerikil yang dapat kalian buang di setiap langkah kaki kalian. Yang pastinya dapat kalian buang perlahan-lahan ya, karena rumah tangga tanpa ujian itu sangat mustahil. Anggap aja ujian itu langkah kalian menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena bahagia dengan dapat menghalau segala rintangan itu lebih masya Allah nikmatnya. Yang penting tetap berpegangan tangan dan berpegang teguh dalam iman dan janji pernikahan, hingga mendapatkan sakinah bukan hanya di dunia tapi hingga syurga. Amin ya robbal alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Triden, bakal ada yang baru lagi dari Lesti dan wajib banget kamu nantikan new single Lesti yang berjudul Terkesan. Catat tanggalnya dan ramaikan ya guys, hari ini teaser satunya akan rilis pada jam 4 sore ini dan wajib trending ya, amin. Dan pastinya kita gak sabar nunggu tanggal 27 rilis single terbaru dari Una Lesti Kejora. Bahkan yang sudah menggunakan sound Lesti Kejora ini udah ribuan ya, keren banget Una Lesti, masya Allah, bismillah trending. Dan di sini juga sudah diunggah ya, dan pastinya nyalakan lonceng kalian, nyalakan notifikasi kalian bahwa nanti sore jam 4 di YouTube Triden akan ada new single terbaru ini, teaser satunya Lesti yang berjudul Terkesan. Oke, next untuk kabar berikutnya bisa kita lihat outfitnya Abang L. Ini lucu banget ya, ketika Abang L minta selfie nih saat Abang L main badminton. Langsung selfie nih, wah si abang langsung ngejar onti katanya nih pas mau bilang selfie, padahal abang A sambil makan ya. Kalau selfie mah abang Elma udah pinter ya.
Dan yang bikin Mimin salfok di sini, Abang L memakai kaos kaki berwarna merah nih guys. Harganya bener-bener keren. Harganya bikin kantong menjerit guys. Harga kaos kaki Abang L bermerek Petit Bateau ini harganya 500.000. Wah, keren banget sih. Bisa kebayang gak sih kaos kaki aja 500.000. Kalau kita mah kaos kakinya cuma harga 10 ribuan ya. Mudah-mudahan aja rezekinya Abang El nular ke kita. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kabar selanjutya ada unggahan dari para fans yang mengabadikan saat Leslar bertemu dengan Pak Ganjar. Ini calon presiden ya, maksudnya masih bakal calon ya. Dan di sini terlihat ada Una Lestika Jura yang salim kepada Pak Ganjar dan benar-benar attitude-nya luar biasa ya, Masya Allah, sampai terharu nih. Una Lesti dan Papa Rizky Billar adalah pasangan yang benar-benar best attitude. Makanya kita bangga banget dengan Leslar ya. Selalu menomor satukan attitude nih, bangga banget pastinya. Kemudian juga bisa kita lihat Pak Ganjar langsung menanyakan kabar daripada Lesti dan Billar. Apa kabarnya? Katanya nih sehat, sehat alhamdulillah. Tidak hanya Una Lesti Kejora, Papa Rizky Billar pun attitude-nya keren banget. Dan tidak hanya Leslar nih para sahabat yang mengedepankan attitude, ternyata anaknya Abang L juga mengedepankan attitude. Meskipun Abang L umurnya baru mau 2 tahun ya, tapi benar-benar keren banget Abang L, luar biasa. Ini pentingnya belajar edukasi dan parenting yang sangat bagus ya ke anak. Seperti Abang L sudah memberikan contoh kepada kita ya, meskipun masih kecil tapi attitude-nya bagus banget. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.